koordinator juru bicara dari pasangan calon presiden calon wakil presiden 02 pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum Bang Isan. Waalaikumsalam. Last but not least, seorang peneliti senior dari Public Center, mengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Universitas Islam Negeri atau disebut UI Negeri Jakarta dan lulusan ilmu politik dari Northern Illinois University, Dr. Afri Manola. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak keberatan kalau kita serahkan dulu kepada Ibu Yanti ya. Apakah memang tuntutan kami atau apa yang disajikan oleh tim redaksi kami itu melihat bahwa kampus terasa tidak muncul antara mahasiswanya, antara dosennya, antara rektornya, antara seluruh institusi kampus tidak terlihat dalam hidup itu kami atau Bu Yanti boleh mulai dari mana saja. Terima kasih Bu Nica. Jadi begini, memang dengan hidup itu yang terkait dengan pilpres ini, kalau tadi yang dalam maksudnya adalah forum rektor dan organisasi-organisasi akademisi yang muncul dari kampus-kampus memang tidak terlalu kelihatan kalau secara organisasi. Tapi kalau dilihat dari artikel, kemudian diskusi-diskusi yang dilakukan di kampus maupun di beberapa tempat, biasanya pakai kafe ataupun co-working space itu, saya pikir banyak juga rekan-rekan yang masih melakukan fungsinya, yaitu membawa masyarakat ke dalam pengetahuan yang lebih bagus lagi tentang bagaimana pemilu ini akan dilakukan. Saya jadi ingat dulu, walaupun yang muncul adalah aksi individual gitu ya. Iya, meskipun yang muncul individual maupun kelompok-kelompok yang tidak mengatasnamakan kayak forum rektor seperti yang dulu pernah ada. Jadi saya jadi ingat apa yang Noam Chomsky katakan. Noam Chomsky katakan itu, dia bilang bahwa masyarakat itu rata-rata tidak dalam kondisi tahu, dia tidak tahu. Dan sayangnya dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi masyarakat ini akan selalu mencari. Kalau bahasanya Pak Dhanil dan Pak Suhairi adalah awam. Awam ataupun abangan ataupun tapi secara informasi masyarakat ini kan memerlukan informasi yang bisa dicerna cepat, tapi kita berharap informasinya itu tidak disinformatif, jadi tidak misleading. Dari itu makanya akademisi itu harusnya punya peran yang lebih muncul. Nah, sayangnya seperti yang tadi di pengantar Bumican bilang bahwa tidak ada lagi kelompok-kelompok dari akademisi yang muncul seperti dulu ada perlu rektor. Mereka kemana? Atau kalangan mahasiswa juga tidak terdengar ya? Apakah saya perlu lihat, saya tahu? Atau saya mungkin kurang mendengar? Kalau kalangan mahasiswa sekarang ini kan kalangan milenial ya? Kalau zaman now mereka akan mencari informasi sesuai dengan zaman. Jadi banyak yang kemudian mengambil informasi itu hanya dari satu media saja, medsos, tidak berusaha melihat dari media-media konvensional, tertulis, cetak begitu. Bagi mereka mungkin menjadi nomor dua. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Mungkin para akademisi memang harus bangkit lagi untuk bisa mengeksersais agar politik di Indonesia ini berjalan dengan lebih baik lagi. Iya, apakah tidak ada semacam rekapor kalau melihat riuh rendahnya media sosial kita yang tentu saja baik saja, media sosial riuh rendah artinya masyarakat berpartisipasi dan itu tentu membahagiakan buat para politisi juga terlibat, tetapi harus ada katakanlah tugas dari para akademisi, para intelektual, para pandai untuk menjadi semacam juru penerang, karena kalau tidak maka kelihatannya tidak ada otoritas yang menjadi pegang, sehingga kita sudah membedakan mana barang asli, mana bukan, mana informasi yang benar, mana yang tidak, itu kan berbahaya.
Iya, secara ini kalau dari LIPI dan IP, saya ingin sedikit menyinggung bahwa yang dilakukan oleh LIPI misalnya 2 hari, 3 hari ke depan, mereka akan bikin conference press tentang bagaimana menjaga integritas pemilu 2019 misalnya. Kemudian rekan-rekan IP, Asosiasi Politik Indonesia, yang punya cabang di berbagai daerah, mereka juga aktif melakukan diskusi-diskusi. Nah, kita cuma berharap bahwa rekan-rekan yang lain melakukan porsinya untuk mengeksersis demokrasi di negara kita ini. Saya juga sering melihat kalau di koran-koran itu ada banyak artikel yang kemudian memberikan pengetahuan yang lebih baik dari sisi akademik, kemudian tidak bias, tidak berpihak kepada pasangan yang ada, tetapi mereka berusaha memberikan bagaimana penyikapan yang seharusnya untuk pemilu 2019 yang pertama kali ini dilakukan. Ya, mungkin bukan hanya di sini, bahkan di Amerika pun ada kalangan, sekali lagi, halayak ramai yang menganggap pemilu, apalagi memilih publik itu seperti hidup mati. Bahwa hidup mati, padahal ini hanya politik gitu. Hanya itu harus jadi, ditegaskan panjang, sehingga jangan selesai pemilu, musuhnya masih kan gawat gitu. Itu kan yang mengkhawatirkan. Dari situlah sebenarnya keinginan kita bersama, saya pikir rekan-rekan akademisi bisa kemudian mengkonsolidasikan diri agar lebih memahami tugasnya di lain sebagai exercise sebagai agent of change. Kalau dulu kan agent of change itu banyak dilakukan oleh rekan-rekan di kampus gitu. Nah, sekarang memang harus ada wake up call itu dan harus lebih organisir mungkin sehingga kelihatan bisa lebih kuat. Kalangan sosmed. Ya, jangan sampai tentu kita tidak menyambut waktu buruk, tapi jangan sampai Ibu Sri Mulyanti dan kawan-kawan kalah pengaruh dari Nur Hadi dan Aldo, ya. Oke, kita istirahat dulu. Jakarta Pusat di Malaysia dan acara kita masih Paskati Indonesia yang merupakan kerjasama antara Open Center dan Smart FM Network. Tapi kita masih kampus dan pemilu 2019. Tadi Ibu Siti Mulyanti, Dr. Siti Mulyanti sudah berbicara. Siti Mulyanti, bisa dimaafkan ya. Ibu Siti Mulyanti adalah Komisioner KPU 2007-2012 dan seorang penelitian dari LIPI. Saya mau ke para pihak. Tentu saya kira dari pasangan 01, Mas Jumairi Misrawi. Ya, apakah merasakan juga, katakanlah dari kalimat saya di akhir tadi kan penutup sesi tadi mengatakan bahwa jangan sampai tentu saya tidak membuatkan dulu bahwa orang sedang berkembang, bahkan saya ikut follow juga media sosialnya dari Ibu Hakno tadi dan Hakno sebagai bagian yang menjadarkan dari politik. Jadi kan politik selain itu juga ada kedalaman. Nah, soalnya adalah di mana kita meletakkan ini dalam bentuk apa lagi, katakanlah sebagai pemilu yang pertama kali berlangsung serentak, yang terasa kan pilpresnya ya. Pilihannya seperti tenggelam dan barangkali saya nggak tahu di mana dinamikanya. Nah, saya tidak juga punya kemampuan untuk mengatakan hal lebih baik, tetapi Anda bisa memulai diskusi kita dengan ya apakah memang masih ada waktu untuk kampus ikut terlibat dalam kegiatan ini agar tidak terjadi seperti yang saya alami. Jadi misalnya di beberapa grup WA saya yang SD, SMP, SMA, bayangkan saya punya grup WA mulai dari SD. Jadi kalau ada yang mulai mengirimkan posting politik, saya langsung warning, saya bilang gini, grup WA ini mau diteruskan apa enggak? Kalau enggak diteruskan, mulailah posting politik. Karena pasti setelah 2x24 jam, kita akan bertengkar dan pasti bubar. Nah, poin saya adalah, apakah politik memang harus menjadikan kita bubar?
Gus Mis. Ya, terima kasih. Pak Ican sama saya, Daniel juga sama saya, Pak Yanti, Pak Safri, para pendengar dan rekan-rekan wartawan yang hadir di sini. Nah, memang momen politik itu adalah momen sebenarnya di mana kita harus naik kelas, bahwa demokrasi kita harus menjadi lebih baik dan lebih bermakna, tentu yang terakhir adalah bermanfaat bagi kebangsaan kita. Itu harapan kita sebagai politisi yang sudah 12 tahun dalam perintah di partai politik jadi perjuangan terasa ya, 12 tahun. Makanya Daniel agak sedikit, kalau saya bilang bro, seluruh aja bro, saya bilang sama Daniel. Daniel kelihatan semangat karena Daniel bukan. Memang itu harapan kita, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadikan demokrasi dan unit demokrasi kita berkualitas. Dan selalu mimpi saya sebenarnya adalah demokrasi Indonesia menjadi kiblat bagi dunia, di mana Pak Yanti pasti melihat sekarang demokrasi terancam tidak hanya di Indonesia, tapi dari Amerika, Inggris, Eropa, di Timur Tengah. Maka kita punya harapan bahwa demokrasi kita lebih berkualitas. Bu, ya sesekali kita jadi contoh gitu ya. Iya betul, itu mimpi saya sebagai politisi. Saya ingin sampaikan ke Daniel juga. Maka saya ketika debat di TV, saya mengajak pada program, jangan gimmick-gimmick gitu. Jadi masuklah pada program, visi-visi yang ada disampaikan ke KPU, sehingga saya juga mendapatkan manfaat dari momen politik. Nah, yang kedua tadi, memang kalau kita bicara pilar demokrasi, setidaknya ada tiga. Ada political society, partai politik. Yang kedua, civil society, masyarakat sipil, termasuk kampus. Terus yang ketiga adalah ada media. Nah, memang kalau kita bicara, memang harus ada keseimbangan di antara ketiga pilar ini. Terutama pada level civil society. Civil society harus menjadi pihak yang mendinamisir demokrasi agar menjadi lebih berkualitas. Ya, karena itu, ketika di grup-grup WA, ketika saya masuk, dan di situ ada dosen-dosen dari berbagai kampus, saya tidak ingin minta mereka memposting juga video-video. Saya ingin kajian kalian. Saya minta bagaimana kajian kalian terhadap program Jokowi di bidang pendidikan keagamaan. Program Pak Jokowi di bidang pendidikan karakter, saya ingin ada paper, ada studi yang tidak hanya menyampaikan dukungan, tetapi juga men-challenge, memberikan kritik dan kemudian memberikan masukan terhadap program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi terkait juga bidang ekonomi. Ya, jadi kritik itu boleh kan? Sedang sekali kita kalau jangan kritik. Sampai kritik dilaporkan, nggak boleh. Nah, wah ini menurut saya pasti bukan oleh Soekaydi. Jadi kalau kritik-kritik dari kampus itu pasti akan sangat baik. Termasuk ada beberapa tulisan dari ENU, Australian National University, dari yang mengkritik bahwa Pak Jokowi otoriter. Ada bekas proses. Ada paper kan? Ada bekas proses semua di sini. Ada salah seorang Indonesianis yang mengkritik si Pak Jokowi otoriter. Saya kira itu menarik untuk kita mendiskusikan dengan dingin. Dengan dingin, saya bilang. Jadi kita mari kita diskusikan terma otoriter itu apa, sehingga kemudian kita bisa melihat secara lebih jernih. Saya bilang ke mereka, saya menghormati setiap karya-karya akademis, dan tentu kita harus menggunakan parameter dan indikator-indikator yang pas, ya kan? Bagaimana kemudian kita membandingkan antara Indonesia pada zaman Pak Harto dengan Indonesia pada zaman pasca reformasi, terutama zaman Pak Jokowi. Yang saya lihat Pak Jokowi itu dikritik programnya itu agak susah memang, sehingga menyentuh soal pribadinya, ya. Dan hal-hal yang tidak substansial. Kalau kita lihat misalnya kritik itu dulu soal APTK, lalu kemudian karena Pak Prabowo juga agak fasih dikritik juga, jadi menurut saya ini sudah offset demokrasi kita.
Jadi tidak menyentuh substansi dari demokrasi. Nah, oleh karena itu memang saya menggarisbawahi bahwa civil society itu harus hadir di tengah kontestasi politik kita, terutama kalangan kampus. Beberapa tulisan dari guru-guru besar di harian nasional, terutama Kompas, Kontan, Liga, dan beberapa Jawa Post dan lain-lain, itu menjadikan demokrasi kita itu semakin berkualitas, karena menyampaikan fakta-fakta yang ada, dan dari fakta-fakta itu mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus dikoreksi. Soalnya atau sialnya, kalau lebih keras, tulisan-tulisan itu kalah berebut pengaruh dibanding postingan pendek di media sosial. Nah, semestinya ini ya pasal poin yang ketiga dalam media. Mestinya media mengundang orang ini untuk tampil ke publik, sehingga kita dari pasangan calon ini, kita juga di challenge, diajak untuk berpikir jelimet, berpikir susah untuk menghadirkan. Saya kira baru ada revisi visi misi itu juga akan ada challenge. Jadi kemudian ada revisi visi misi dari pasangan 02 itu juga karena challenge. Nah, kalau seandainya dari kalangan kampus betul-betul memuji ya, visi misi, dan kami sebagai petahana kan bisa dilihat semua apa capaiannya, apa yang belum dilakukan, itu kan bisa dibaca dengan sangat terbuka oleh kalangan kampus. Jadi menurut saya memang tidak bisa kita biarkan demokrasi kita hanya kepada partai politik atau kepada tim sukses. Jadi demokrasi kita itu perlu partisipasi, keterlibatan dari civil society, masyarakat sipil, dan diantaranya adalah kampus ya, dan media. Dan media pilar penting, ya. Pilar penting dari demokrasi kita. Jadi memang harapannya karena masih ada 3 bulan ya. Lalu kita akan berbuat tanggal 17 Januari. Mudah-mudahan kampus lebih engage, lebih terlibat secara aktif. Ya, setelah ada debat, untuk ada diskusi-diskusi di kampus-kampus untuk menilai ya, atau mendiskusikan debat. Kan ya, kalau kan cara berpikirnya Hegelian kan begini, ada tesa. Tesa itu kami adalah petahana, ada antitesa yaitu penantang ya, dari oposisi. Dan kita berharap nanti setelah ada engagement dari civil society, maka akan ada sintesa. Nah, kalau sudah ada sintesa, menurut saya yang untung adalah Indonesia, kita semua. Yang akan dilihat adalah demokrasi kita, bahwa demokrasi di Indonesia itu tidak terjebak dalam satu teori yang kita kenal adalah post-truth society, di mana kebenaran, di mana kebajikan itu sudah tidak penting. Yang penting terjadi keriuhan, kehebohan, memainkan emosi masyarakat. Nah, kita demokrasi kita harus menjadi demokrasi yang truth society, masyarakat yang terus mencari kebenaran, mencari kebajikan, mencari solusi-solusi yang akan memberikan manfaat bagi bangsa ini. Ya, apalagi kalau kita berpegang pada sila pertama Pancasila. Dan oleh karena itu, ketika kita merumuskan visi misi dari pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, kita melibatkan banyak kalangan kampus, banyak kalangan kampus dari berbagai kampus. Sebagai narasumber ya. Sebagai narasumber, saya kira jumlahnya ratusan. Kita undang untuk menguji. Kalau yang undang petahana pasti banyak lah. Alhamdulillah. Jadi malah kita banyak mengundang kampus sebenarnya untuk memberikan masukan-masukan, sambil kita dari kalangan partai politik juga mendengarkan aspirasi dari rakyat sebagai pemilik penguasa resmi dari demokrasi itu. Dan ya pada akhirnya kemudian ini. Tapi sekali lagi kami menunggu kritik dari kalangan kampus, masukan-masukan, sintesa-sintesa baru untuk kebaikan Indonesia. Oke, dan dijamin tidak akan dilaporkan ya? Nah, tidak. Yes. Ya. Saya kira kalau tim kampanye di kedua belah pihak seperti begini, kita tenang lah ya, mau kritik Bu Yanti dan kawan-kawan yang kritik, Mas Aku yang kritik. Saya mau ke Mas Dahil, Anja. Ada tanggapan atau saya mau tambahkan dengan ini? Ada yang mengatakan bahwa akhirnya misalnya
saya nggak tahu hari ini atau besok akan ada pertemuan yang disebut sebagai alumni perguruan tinggi. Hari ini. Ya kalau memang hanya mobilisasi, ya saya kira bukan kampus pun bisa, gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi di mana-mana beradu gitu antara satu grup alumni di satu kampus mendukung Joko Widodo, Maruf Amin. Besok dilawan oleh grup alumni dari kampus yang sama mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau begitu, foto aja kata orang kampung yang Mas Dahlil. Ya, saya berikan contoh, misal saya orang kampus. Saya saja sampai dengan detik ini, even saya jadi koordinator juru bicara Prabowo Sandi, itu enggak disebut sebagai politisi. Saya mau menggambarkan stigma di satu politik. Ya, walaupun sudah berpolitik. Saya orang kampus, hanya baru 2 bulan ini saya berhenti mengajar sementara. Kalau kampus kan memang dunia saya akan kembali mengajar gitu. Berhenti untuk mengurus profesor saya, kira-kira begitu. Kemudian saya berhenti sebagai pegawai negeri karena itu konsekuensi ketika saya masuk pertarungan ini. Saya berhenti sebagai pegawai negeri. Jadi kira kita harus kasih proses keberanian ini ya. Betul. Saya mau katakan ini niatnya benar-benar bulat. Betul. Saya masuk dalam pertarungan ini. Tapi saya mau katakan begini. Sampai dengan detik ini secara pribadi saya agak masih ragu menyebut diri sebagai politisi. Kalau Gus Mis tadi saya politisi dia jelas. Baru 12 tahun apa saya baru 2 bulan saya enggak punya partai politik dan sebagainya. Nah, orang seperti saya yang sudah ikut dalam kompetisi politik bahkan masih enggan menyebut dirinya sebagai politisi. Sebut ya Pak Mahfud MD itu udah berulang kali itu ikut dalam kompetisi politik, tapi tidak mau menyebut dirinya sebagai politisi, tetap menyebut dirinya sebagai ahli hukum tata negara. Sebut banyak sekali contoh-contoh orang kampus yang masuk. Artinya ada stigmatisasi buruk terhadap politisi itu sendiri. Padahal negeri ini dibangun oleh politisi, gitu loh. Dan orang seringkali orang-orang kampus merasa dirinya itu lebih noble gitu loh dibandingkan dengan politisi. Saya selalu bercanda begini, bercanda dalam konteks positif. Bagi saya, kalau kita pakai terminologi Hindu, ada Brahmana, ada Satria, ada Sudra, dan sebagainya. Brahmana itu ya seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang dari kampus, seperti saya kemarin begini. Dia pakai jubah kebenaran, pakai jubah. Ini sekarang Anda jubah turun ke sana. Ya, jubah seolah-olah suci segala macam begitu ya. Tapi dia enggak pernah bertempur. Nah, Brahmana, Satria, dia masuk ke medan perang, dia berjuang di medan perang, dia harus bertarung di situ. Bahkan dia punya kontribusi yang lebih besar untuk melakukan perubahan peradaban. Kalau Brahmana ini penggembira-penggembira saja, kadang-kadang dia kasih nasihat, dia kasih apa ceramah segala macam hal-hal seperti itu. Kalau itu masuk, tapi semua masyarakat, ya, tapi semua masyarakat punya peran, butuh itu, betul, semua butuh itu. Tapi saya mau katakan begini, nah ada stigmatisasi yang buruk terhadap mereka yang masuk dunia politik. Nah di sisi lain ada orang yang sebenarnya berpolitik tapi menggunakan jubah yang lain. Kenapa? Kenapa mereka melakukan itu? Karena ingin tidak dapat efek stigmatisasi. Berarti lebih kasar. Jadi saya muncul tetap sebagai akademisi, tapi sesungguhnya saya sedang berpolitik. Kenapa? Tapi untuk menghindari stigmatisasi buruknya sebagai politisi. Jadi dia berjubah akademisi, dia berjubah macam-macam. Nah, itu konteks pertama saya. Jadi stigmatisasi ini harus berhenti, harus kita ubah. Itulah kenapa saya berpikir, oh ya kalau begitu, gua ikut pertarungan ini, gua jadi politisi. Nah, kita bawa kualitas yang kita inginkan ketika kita ceramah di kampus. Ya. Nah, saya mau katakan begini, Bang Kisah. Bagi saya, demokrasi ini harus punya dua modal. Apa dua modal ini? Saya suka nomor dua soalnya, wakil nomor dua. Dua modal. Modal pertama adalah nalar yang sehat. Kemudian satu lagi nalar yang gembira. Saya gunakan istilah ini. Nalar yang sehat maksudnya begini.
politik ini, demokrasi itu kan memang menuntut demokrasi yang baik, itu memang menuntut raw material yang baik juga. Raw material yang baik itu apa? Kalau kita pakai analogi pasar ekonomi yang paling baik itu adalah pasar yang kompetitif. Pasar yang kompetitif itu apa? Informasi yang didapat oleh konsumen itu simetris, sama semuanya. Tidak boleh ada asimetris. Kalau pasar yang udah oligopoli, monopoli itu asimetrisnya luar biasa. Nah pasar politik itu asimetrisnya itu tinggi sekali. Pencitraan segala macam. Asimetrisnya itu tinggi sekali. Nah oleh sebab itu asimetris yang sangat tinggi ini itu membutuhkan apa? Membutuhkan informasi yang cukup. Nah orang yang bisa melakukan saringan informasi yang cukup tentu adalah orang-orang yang well educated. Kalau nggak sebut well educated ya sebutlah rasional. Karena well educated yang saya maksud bukan terkait dengan ada doktor atau ada profesor, tapi well educated yang saya maksud rasional. Pemilu itu akan lebih baik kalau kemudian rasionalitas itu ada. Kemudian kedua, yaitu gembira, nalarnya gembira. Okay. Politik sekarang bagi saya, ini politiknya jadi gak asik, bang. Gak gembira, kenapa? Dipenuhi dengan praktek politik. Saya suka menyindir praktek politik yang kemarin sekarang sedang diramaikan para politisi alay. Politisi alay itu gimana? Kurang gembira. Itu tadi, kalau sudah bertarung politik, beda pilihan. Beda sejarah, ya. Yang sana musuh, yang sini enggak. Saya lahir dari dua tradisi. Tradisi kampus, satu lagi tradisi aktivisme. Nah, tradisi kampus itu menuntut rasionalisme. Aktivisme itu sebenarnya menuntut kegembiraan. Beda itu gembira. Saya bedanya banyak sekali dengan Gus Mis. Tak berdebat biasa saja. Tapi sekarang itu kalau udah beda, itu berantem beneran. Okay. Itu mengerikan menurut saya. Bahkan gak ada ruang untuk bercanda. Seharusnya kan saya bisa bercanda dengan Gus Mis. Enak loh di NU itu. Kalau masuk politik, kenapa? Yang milih lebih banyak. Kenapa? Yang hidup milih, yang udah mati juga ikut milih. Kalau apa di Muhammadiyah, yang hidup saja milih, yang mati nggak ikutan. Nah, kalau kita bercanda begitu dengan orang-orang yang baperan, itu bisa dilapor ke hukum gitu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nggak gembira politik. Oke, okay. Itu tadi juru bicara dari pasangan nomor 2 yang sudah diajar selanjutnya. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Ya, kita lanjut lagi dengan topik kita, kampus dan pemilu 2019 bersama saya Ican Alembah dan Dr. Sri Budiyanti MA, peneliti senior LIBI, pengurus pusat Asosiasi Ilmu Indonesia dan komisioner KPU 2017. Yang selesai berbicara tadi dan Dahil Anzar Simanjuntak, koordinator juru bicara pasangan Prabowo Sandi, dan sebelumnya Zuhairi Misawi, juru bicara dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf. Saya masih menyimpan satu narasumber ini untuk saya bilang dari kasar mana ya. Dr. Afki Maturna. Begini, saya mungkin mau sedikit merubahkan saya punya apa unek-unek gitu ya. Boleh kan saya waktu ada masyarakat barangkali bisa mewakili pendapat banyak orang. Politik kan akhirnya pekerjaan yang tidak mudah. Tidak, dia tidak sepasti itu pasti. Tidak bisa teori satu dipakai untuk politik. Nah, yang kedua, politik kan juga cara yang lebih canggih dari konflik, dari perang. Yang ketiga, politik memang diciptakan oleh para cerdik. Nah, disinilah dua kata itu harus kita pakai, kecerdikan dan keperanian. Nah, bagaimana Pak dosen, kita mohon diberi pencerahan gitu kan, setelah dosen yang pertama tadi berhubungi dengan usia, agar ya memang kegembiraan perlu, orang terlibat, itu memikirkan politik, semua orang. Jadi kalau dulu kan ibaratnya politik bagi orang kebanyakan adalah D-Day politik, politik hari pencoblosan. Sementara di day-to-day politics dimiliki oleh kelas menengah, anggota parlemen, media, orang, aktivis, guru besar, sebagainya. Tapi hari ini, everyday is politics. Nah, silakan Dr. Afri Madola. Ya, terima kasih Bang Ican. Jadi,
sebenarnya politik dan apa namanya dan dunia kampus ya itu idealnya sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya, karena kalau dipisahkan seperti yang Bang Dhani bilang tadi, kita tidak akan terlalu bisa memahami apa yang terjadi di dalam gitu ya. Di luar pun biasa sebenarnya scholar itu keluar masuk ranah policy making proses itu kan ranah politik sebenarnya. Gak usah malu-malu gitu ya. Iya, gak usah malu-malu gitu. Dan tidak hina. Iya, betul, tidak hina. Betul. Dan mereka masuk bisa makanya. Mereka sangat scholar pun sangat partisan itu biasa gitu ya. Apalagi tradisi Amerika pasca Marxism dan seterusnya gitu ya, yang yang menuduh sekolah-sekolah komunis sebagai sehingga menimbulkan efek balik sehingga sekolah pada sangat partisan dan sangat ideologis seperti itu kira-kira gitu, dan sampai sekarang gitu. Jadi suatu hal yang biasa orang sekelas misalnya dari Samar itu mau jadi politisi demokrat dan seterusnya, jadi itu biasa karena politik itu dunia praktis, dunia policy making praktis. Itu di mana orang kira-kira belajar secara real tentang bagaimana bargaining politik itu membangun koalisi dan sebagainya. Jadi sebagai bagi contoh tadi, orang sering melihat karena politik sebagai pecahan. Tapi sebenarnya enggak juga, politik itu pemersatu gitu. Di politik kita membangun koalisi kan, seperti itu gitu. Jadi dan di politik kita belajar bargaining dan seterusnya. Jadi, kita belajar bagaimana mengkalkulasi setiap langkah dan sebagainya, karena di politik seringkali orang melihat ya zero sum game kan, artinya Anda mengatakan kalau cuma mau berkelahi nggak usah masuk partai politik. Nah, iya. Berdiri di depan jalan sana kita berkelahi bisa, betul, seperti itu. Jadi semudah itu ya. Iya, jadi sekarang banyak hal yang bisa dipelajari dari politik, dan sebenarnya orang yang bisa masuk ke dalam luar ranah ini dia akan lebih komprehensif dalam melihat persoalan seperti itu. Nah, kembali ke persoalan tadi, bagaimana kemudian orang kampus dalam menghadapi pemilu ini seperti itu. Sebelum lanjut, saya mau kasih contoh barangkali Anda bisa bilangkan atau salahkan saya. Kalau tidak salah, di contoh yang biasa mudah karena kami kita baca Amerika misalnya, ada seorang seorang dosen itu kalau di sana menulis kolom dan dia tawarkan kepada senator atau anggota DPR untuk mau nggak kolom ini saya pakai nama Anda. Biasa berdua atau muncul sendiri, itu kan biasa sekali kan? Iya. Dan itu bukan hina kan? Iya. Iya, artinya sebenarnya scholar pun itu memiliki semacam pride juga untuk bisa memberikan solusi-solusi kebijakan yang soal itu. Itu sebabnya kemudian banyak kemudian media-media yang menawarkan policy oriented media gitu ya, seperti foreign affairs kalau di Amerika misalnya yang kolom-kolom yang proses kebijakan seperti itu. Jadi suatu hal yang biasa sebenarnya. Nah, sekolah sebenarnya atau orang kampus ya mungkin kalau untuk konteks Indonesia sebenarnya tidak terlalu dibilang buta dengan persoalan hidup-hidup kita, tidak juga. Ibu Yanti dulu masuk KPU malah. Betul. Nah, seperti itu kan. Jadi sehingga Ibu Yanti memiliki dua ranah ini, dua cara pandang ini. Cara pandang sebagai seorang peneliti dan cara pandang sebagai seorang praktisi yang dia terlibat dalam policy making proses mengatur regulasi pemilu dan sebagainya seperti itu. Nah, pertanyaan utama yang Bang Ican lemparkan tadi itu. Seolah-olah di kampus steril gitu. Atau disterilkan? Iya, sebenarnya dunia kampus cukup banyak mengkaji persoalan-persoalan ini. Banyak misalnya konferensi yang kita lakukan gitu ya, seperti di UPN sendiri itu atau meneliti tentang terutama tentang hoax pemilu dan seterusnya. Jadi persoalan-persoalan carut-marut pemilu terutama di media sosial pun gitu, itu sebenarnya cukup masuk dalam radarnya orang-orang kampus juga sebenarnya. Cuma kalau bersaing dalam merebut perhatian di gawai-gawai. Iya, itu tadi gitu. Cuma ya mungkin bagi media tidak terlalu seksi sehingga bukan hanya media konvensional kan, itu lewat media sosial kan. Iya, betul. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita galakkan seperti itu. Jadi cuma persoalannya adalah bahwa terkadang
kenapa orang kampus tidak bisa terlibat terlalu dalam dan seterusnya, ya to some extent memang ada regulasi itu gitu ya, seperti misalnya ya kemerdekaan misalnya sudah mengatakan bahwa ya apa namanya orang capres-capres tidak bisa masuk kampus gitu, tidak bisa debat di kampus dan seterusnya seperti itu gitu ya, dan ini kemudian kan menimbulkan apa namanya kegelisahan juga di kalangan akademik kampus. Sudah bisa dibaca sebaliknya, seakan-akan orang kampus sudah diakusi gitu ya. Iya, kan mereka pintar. Betul, betul. Betul, itu sebenarnya meremehkan sekali orang. Pendidikan tinggi loh. Iya. Iya. Jadi, ya makanya saya ya setuju juga dengan usulan apa namanya tim kampanye dari apa namanya dari kedua calon misalnya bahwa ya kita berdebat di kampus itu suatu hal yang biasa di manapun gitu ya di Amerika dan seterusnya gitu. Perdebatan itu memang ya di kampus gitu. Di mana ide-ide itu bisa diperdebatkan gitu ya dan bisa di challenge gitu dan apa namanya tim kampanye pun itu mereka bisa diingatkan hal-hal tertentu yang mereka ignore selama ini gitu dan itu tugas orang-orang kampus yang memberikan tantangan seperti itu. Oke, saya ke Ibu Yanti yang katanya punya dua kaki tadi pernah di kegiatan praktis dan sekarang kembali lagi ke kegiatan akademis. Ya, kelihatan bahwa mungkin negeri ini ada trauma dulu diperlakukannya yang PKPKK dan segala macam sehingga membuat kampus seperti ingin dikeluarkan dari situasi masyarakat. Jadi silakan kalian belajar dan di sini pemerintah dilaksanakan. Padahal kan di kampus itu justru adalah oase dalam masyarakat. Kalau dia kering, kampus harus mengeluarkan air. Kalau dia terlalu banjir, kampus harus mengeringkan banjir. Kurang lebih begitu bahasa mudahnya ya. Yanti, kenapa sampai sekarang kita masih merasa perlu membentengi kampus padahal perdebatan politik yang keras pun jika di dalam kampus pasti akan dilindungi oleh semacam kebebasan akademik. Ya, jadi kalau dilihat dari soal electoral governability ya, teori governability, jadi bagaimana kita ketataan pemilu itu. Dirujuk. Jadi ada soal electoral law yang kemudian menyatakan bahwa di kampus ataupun di tempat-tempat pendidikan bukan sebagai tempat untuk boleh melakukan kampanye. Itu di ketentuan undang-undang mengatakan bahwa tempat-tempat itu termasuk tempat ibadah harus steril dari soal kampanye. Nah, ini kalau kita taat azas ya mau tidak mau kita harus menggeser lokusnya. Bukan kampus sebagai building ataupun sebagai kompleks, tapi kita bisa melakukan seperti yang rekan-rekan milenial lakukan, bisa di co-working space atau di tempat lain di luar kampus, tetapi fungsinya untuk mengeksersis masyarakat itu tetap jalan. Jadi edukasi masyarakat itu kan tidak hanya sebatas pada ruangan yang diasosiasikan dengan atau kalau kampanye itu kampus. Kita anggap nempel-nempelin poster, taruh bendera di kampus, semua orang juga paham. Iya, media. Debat itu kan dipermudah sebagai istilah kampanye sehingga orang berdiskusi pun atau Mas Suhaeri atau Mas Dhanil ke satu kampus, oh jangan dong dia kan partai politik, semua. Jadi ini memang nista mereka akhirnya. Tidak. Jadi gini. Enggak, kalau ini pada umum ya. Kalau istilah debat itu karena saya mantan anggota KPU gitu, istilah debat itu asosiasi dengan apa yang dikatakan undang-undang hanya 5 kali itu. Jadi mungkin debat resmi. Iya, debat resmi. Jadi mungkin harus dikatakan dengan cara lain gitu. Misalnya dialog. Dialog antar pasangan gitu. Eufemisme ya? Saya mau bilang eufemisme. Atau diskusi visi-misi gitu? Enggak harus begitu. Tapi dialog intinya kan kita itu membawa misi untuk mencerahkan masyarakat gitu. Saya pikir dengan bungkusan dialog itu masih bisa. Tidak untuk kampanye. Kalau kampanye memang ketentuan undang-undang melarang, maka untuk kepentingan pendidikan politik masyarakat saya pikir tetap bisa dilakukan. Kalau kemudian itu berkeberatan karena itu asosiasinya dengan kampus itu building atau lokasi, ya kita geser di luar kampus gitu.
tapi aktor-aktornya, maksud saya adalah para akademisinya memang secara aktif terlibat untuk mengeksersai masyarakat itu sendiri, mengedukasi dengan politik yang benar. Kalau tadi dikatakan oleh Bung Daniel bahwa punya ada Brahmana, ada Ksatria, Sudra, Wesya, misalnya, silakan. Tapi bagi saya ini sebuah pilihan. Ini sebuah pilihan analogi ya. Kayak misalnya Bung Daniel dulu menjadi akademisi, sekarang menjadi politisi, itu juga pilihan. Gusmis misalnya dari dulu politisi, itu juga pilihan. Bagi saya adalah kalau sudah memilih, maka biit ya, jadilah pilihan itu. Kalau saya sekarang memilih akademisi, menjadi akademisi, bagi, maka saya tetap akademisi. Oh iya, memfungsikan diri sebagai akademisi gitu. Nah, saya pikir itu, so be it. Oke, saya kira diskusi kita akan makin menarik kalau nanti kita mulai masuk ke tema-tema yang kelihatannya sekarang itu seperti konfliktual. Jadi seakan-akan orang kalau berbeda, kalau bercanda itu, oh kok begini ya? Padahal itu tadi kata Mas Daniel, ya politik itu salah satunya adalah bergembira, sehingga orang memakai namanya paku dan bahkan atribut, dan orang suka rela ke sana kemari membawa memakai kaos dan bendera. Saya kira di luar negeri juga begitu. Nah, Anda masih punya banyak waktu, pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Kembali lagi dalam perspektif Indonesia, saya mau ke Pak Zuhairi misalnya lagi, politisi yang 12 tahun. Ya, 12 tahun pun dia belum merasa bahwa itu sudah cukup ya, bagi sulit dan rumitnya politik itu. Jadi apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Dan Anda usulan sebagai orang di partai politik, sekarang adalah partai yang paling tinggi perolehan suaranya dan juga menjadi juru bicara pertahanan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kembali menjadikan politik menjadi sesuatu yang indah tadi dan yang mengatakan juga berbina, supaya orang jangan berantem gitu loh. Jadi di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup media sosial lain itu, kalau sudah mulai politik, orang akan berantem. Dan itu bisa abang adik, sepupuan gitu, waduh gimana. Tapi saya sendiri ya karena pernah belajar sedikit politik, saya yakin bahwa memang ya politik baiknya juga ada perasaan ya kan. Perasaan itu kan proximity, itu pasti bisa juga. Misalnya karena saya kenal, karena saya dekat, karena satu daerah, biasa sekali. Soalnya ada hal itu berlebihan gitu, Pak Zuhairi. Ya, bagaimana sekali lagi ya untuk menjadikan demokrasi kita sehat dan berkualitas. Saya kira yang pertama adalah kita perlu keteladanan dari para elit politik. Ya, saya angkat Anda sebagai keteladanan saya. Tentang itu, keteladanan dari para elit politik, para jubir partai politik dan pasangan capres dan cawapres mempunyai tanggung jawab untuk menampilkan satu wajah politik yang betul-betul bergembira, bahasa Daniel tadi, saling menghormati, tetapi juga bisa menyampaikan gagasan secara baik kepada publik. Ini yang harus diakui dalam belakangan ini absen kontestasi politik kita. Kita tidak mempunyai cukup keteladanan untuk menampilkan wajah demokrasi kita yang betul-betul mencerminkan etika dan fasun dari demokrasi kita. Tapi harus boleh lugas kan? Iya, boleh lugas, tetapi tidak menyentuh hal-hal yang bersifat pribadi, menyinggung perasaan orang lain, menebarkan kebencian. Harus menebarkan kecintaan. Ya, kecintaan. Dan kita harus melihat bahwa ini adalah bagian dari kontestasi demokrasi yang bersifat temporal dalam arti 5 tahunan. Lalu setelah itu kita akan bersama-sama sebagai bangsa. Nah, jadi memang perlu keteladanan dari para elit politik, terutama ini juga otokritik pada diri saya pribadi, untuk betul-betul memberikan contoh yang baik kepada publik bagaimana cara politisi menampilkan
visi dan gagasannya kepada masyarakat. Dan itu membantu tadi kata Daniel supaya apa namanya stigma bahwa politisi itu buruk itu perlahan-lahan mulai dihilangkan. Ya ini adalah upaya serius. Persis. Dan ini berkahnya juga ketika intelektual atau aktivis masuk ke ranah politik. Jadi Daniel saya yang punya latar belakang aktivis dan intelektual dulu Bayati masuk KPU. Jadi ketika kita masuk ke politik itu secara umum kita sudah punya satu standar bagaimana cara kita berpolitik dan bagaimana cara kita menyampaikan opini atau gagasan kepada publik. Nah yang kedua itu terkait sekali lagi adalah politik gagasan, politik program. Ini yang menurut saya dalam 3 bulan sebelumnya ini yang absen. Nah memang sebenarnya dari pasangan kami mengusulkan visi dan misi itu disampaikan di awal. Ketika setelah pengambilan nomor atau kampanye anak damai, mestinya visi dan misi itu di awal. Sehingga sejak awal itu sudah perdebatan yang visi misi. Dan kami mengevaluasi jangan-jangan memang politik apa perdebatan yang muncul di media sosial di ruang publik belakangan ini mungkin karena visi misinya itu baru dimulai ketika debat. Nah mestinya kami juga sebenarnya berpikir kedepannya diusulkan supaya visi misi itu disampaikan di awal sehingga ketika kontestasi dimulai maka sejak itu pula perdebatan visi misi itu sudah berlangsung dengan sangat tajam dan kita bisa memuji setiap itu. Nah terkait dengan politik gagasan, kami pernah menjadi posisi mas ya. Saya pernah merasakan menjadi PDIP cukup terlatih lah. Menjadi oposisi selama 10 tahun dan rakyat bisa menilai itu waktu kita menjadi oposisi. Betapa parlemennya itu hidup dan betapa tidak ada fitnah yang muncul atau hoax yang muncul. Dalam analisis kami, kenapa hoax itu muncul? Karena dan tidak banyak juga dilaporkan polisi ya? Iya, tidak ada laporan. Tidak ada laporan. Kami merasa, kami tertantang untuk men-challenge. Saya waktu itu menjadi staf ahli Komisi 8. Saya tidak tidur bersama teman-teman gitu. Melihat kualitas RUU di situ, lalu kebijakan-kebijakan di situ. Dan banyak sekali gagasan-gagasan yang menghiasi ruang demokrasi kita. Nah, menurut evaluasi kami bahwa bertebarnya hoax dan konflik yang muncul di ruang publik terutama di medsos, karena politik gagasan, politik program kita itu memang kelihatannya masih belum muncul ke permukaan. Misalnya ada isu soal BJS yang kita hadapi sekarang, ya, itu mestinya di challenge. Karena ini masalah kita bersama loh, ini bukan masalah yang dihadapi oleh incumbent, ini masalah kita bangsa. Bahwa BPJS itu manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Dulu yang namanya cuci darah itu kalau sudah orang difonis yang cuci darah itu dalam bayangannya itu adalah kesedihan menjemput kematian, kesedihan dia harus ngutang, jual tanah, jual rumah, jual mobil. Dan sekarang dengan BPJS kita tanya semua, cuci darah itu gratis sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk hidup dan berubah dan banyak fasilitas-fasilitas didapatkan dari BPJS. Tetapi ada masalah karena ada undang-undang yang tukang tindih, masalah kita yang sangat serius, lalu ada masalah iuran yang terlambat dan macam-macam. Tapi kan BPJS ini masalah kita bersama. Nah mestinya ada perdebatan serius menghadirkan BPJS sebagai pelaksana, menghadirkan 01 sebagai petahana, menghadirkan sebagai penantang sehingga terjadi perdebatan. Dan saya terus terang saja kalau debat ada di TV saya menantang masuk, ayo kita masuk ke program, kita uji sekarang program yang terkait dengan pendidikan, kita uji terkait dengan kesehatan, kita uji terkait dengan nelayan, kita uji terkait dengan pertanian, kita uji terkait dengan ekspor dan impor. Nah, politik gagasan itu begitu penting pada republik ini. Dan tentu oleh karena itu ya kita mengundang para intelektual, para akademisi, para guru besar untuk masuk ke gelanggang politik supaya politik demokrasi kita itu adalah
jangan setengah kaki ya. Jangan salah, jadi politik gagasan. Banyak sekali dengan segala program-program kerakyatan yang sudah kita lakukan dan publik mendapatkan manfaat. Dana desa misalnya sudah membangun berapa ratus ribu jalan desa, jembatan desa, pasar desa dan lain. Tapi kan pasti ada kelemahan dari dana desa ini. Nah, politik gagal tentang desa, bahwa kita sudah memberikan uang yang besar ke desa, tetapi pasti ada banyak masalah. Ya, ada beberapa desa yang berhasil. Nah, ada kita masuk pada bagaimana. Oleh karena itu sebenarnya menjemput debat. Masih ada waktu 3 bulan ke depan, debat yang dimulai dari Januari seperti yang saya katakan tadi. Kita berharap memang ini debat betul. Memang masing-masing pasangan itu mengetengahkan gagasan yang orisinil untuk Indonesia. Karena pada akhirnya, dari perjalanan demokrasi kita ini, pada akhirnya adalah Indonesia. Membangun Indonesia. Kalau bahasa saya dalam politik, buatannya khusus berpolitik itu apa sih tujuannya? Tujuan berpolitik saya buat. Ini sudah saya hibahkan dalam berpolitik. Yang pertama menjaga Indonesia. Saya tidak ingin ada konflik antar suku, antar agama. Indonesia harus dijaga dengan menjaga Pancasila. Tetapi itu tidak cukup. Maka ada tugas sejarah kedua yang harus dilakukan adalah membangun Indonesia. Bagaimana cara membangun Indonesia? Membumikan dan mengamalkan Pancasila. Setiap sila-sila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial. Tadi disampaikan, alhamdulillah suara PDI Perjuangan nomor 1 sekarang. Setelah difitnah hoax ya, selama berbulan-bulan ini, itu naik surveinya hampir 2-4% loh. Ini sebuah, menurut saya, magic. Daya magis demokrasi Indonesia. Menurut pasti suara survei. Ya, apapun lah, tapi bahwa itu menggambarkan bahwa masyarakat tercerdas. Nah, kenapa kita sebagai partai politik dipercaya oleh publik? Karena kita heavy pada sila yang kelima, keadilan sosial. PDI Perjuangan sangat concern pada keadilan sosial. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lihat program Pak Jokowi selama hampir 4 dan 5 tahun ini. Sebenarnya kalau kita lihat program-program Presiden Jokowi itu heavy-nya pada sila kelima. Bagaimana kalau program-program itu kita jajakan hari kampus-kampus? Itu okay. Justru senang sekali saya. Okay. Jadi kita juru bicara disebar gitu, di kampus-kampus untuk melihat setiap ini. Maka kalau kita program-program yang dilakukan oleh Pak boleh dari ini ke itu. Silakan dengan senang hati kita akan datang kalau itu ke kampus Afri. Ke kampus UIN di mana saja kita ini. Jadi politik program, politik gagasan itu sangat penting sekali untuk menjadikan demokrasi kita sehat, bahasanya jangan menggembirakan, menjadikan demokrasi kita berkualitas dan kita uji. Misalnya sekarang kita tanyakan Kartu Indonesia Pintar kepada penerimanya. Kita tanya kepada dia apa manfaatnya, apa kekurangannya, karena ini penting. Karena kalau hanya kita memuji-muji saja tidak cukup. Jadi kita minta ke penerima Kartu Indonesia Sehat, apa manfaatnya, apa yang kurang dari program ini. Misalnya program desa, kita tanya kepada desanya, kita tanya kepada warganya, apa yang baik dari program ini, apa yang kurang dari program ini. Kalau itu terjadi, wah itu demokrasi kita, itu akan sekali lagi, demokrasi kita akan menjadi kiblat dunia. Oke, bahwa demokrasi kita betul-betul menyentuh hajat dan kebutuhan dari masyarakat. Kalau hanya demokrasi kita, debat kita akan di publik akan teriak. Kalau juru bicara pasangan calon itu seperti Suhair Misrawi dan Dahlil Anzar, sebuah juta sekolah. Kita istirahat dulu, nanti saya kasih kesempatan ke Dahlil dan Mbak Dianti serta Mas Afri. Pastikan Anda pasti dalam perspektif Indonesia. Ini sebuah juta sekolah, sekarang saya kira apakah saya berikan kepada Dahlil Anzar sebuah juta, kan ada mau tanggapi? Iya. Atau mau tambahkan? Saya mulai begini. Politisi bertarung di arena politik, saya pikir ada fatsun atau sebutlah etika. Kalau kita ada. Kalau kami Islam itu ada akhlak, ada syariat. Sebenarnya harus kombinasi dua-duanya. Gak bisa satu, gak boleh satu, harus dua. Jadi akhlak gak bisa dipakai sendiri, harus bareng dengan syariat. Nah pun demikian di politik, salah satunya selain ada adab, ada etik, ada fatsun, ada juga regulasi, aturan.
Nah itu yang harus digunakan. Nah selama ini memang ada regulasi, tapi kemudian miskin ada regulasi, akhirnya yang dilakukan akrobat regulasi. Kalau ini istilah ekonomi, ilmu keuangan itu ada istilah kreatif tapi bukan kriminal. Jadi aturan itu dilakukan akrobasi, misalnya oh ini nggak boleh tapi kemudian diakrobasi supaya aman dari tuntutan hukum. Jadi begitu. Nah ini yang saya pikir yang harus diperhatikan, yang harus ditinggikan itu kayak ada over regulated. Iya, maksudnya melakukan akrobasi terhadap regulasi yang ada. Nah saya mau katakan yang paling penting sekarang di politik kita itu adalah bagaimana meninggikan adab, meninggikan etika. Misalnya contoh begini, dalam politik yang namanya kritik, yang namanya berbeda, itu adalah keharusan, bahkan itu adalah bagian dari politik itu sendiri. Dalam politik kritik, debat, panas itu biasa. Nah ini yang selalu saya suka protes, seolah politik itu harus adem. Ya politik kalau adem itu nggak asik. Seni yang politik itu ya debating, kemudian berbeda, itu seninya. Atau saya menggunakan istilah politik itu adalah seni merangkai argumentasi dan merangkai perspektif, itu politik, dan memastikan orang yakin dengan perspektif kita. Jadi berbeda, panas dalam debat itu memang harus. Kalau adem itu ya khutbah namanya, ngobrol, chatting gitu. Jadi nah jangan sampai kemudian publik juga diedukasi seolah-olah kalau politik itu debat nggak sehat. Nah itu yang harus berbahaya. Dalam debat itu ada pertukaran ide. Yang harus dihilangkan adalah ketika debat dan pertukaran ide, adu ide itu keluar dari fatsun. Apa fatsunnya? Misalnya saya menyerang pribadi Mas Rowi, iya nggak bisa. Ada kredo yang hilang. Ada kredo tua. Lawan berdebat adalah kawan berpikir. Kawan berpikir. Nah ini yang hilang. Nah orang-orang yang memiliki adab inilah yang harusnya masuk di ruang politik itu. Nah satu lagi, misalnya tradisi memecah belah, tradisi mengabaikan adab dalam politik, misalnya stigmatisasi. Kalau saya berbeda dan mengkritik Pak Jokowi, kemudian dituduh radikal. Kalau saya mengkritik Pak Jokowi, dituduh anti toleran. Kalau kemudian saya berbeda pilihan, dituduh anti NKRI. Nah, stigmatisasi begini, itu nggak sehat. Itu yang kemudian memecah belah kita dalam ranah politik. Misalnya, oh kalian yang dukung Prabowo, itu adalah kelompok-kelompok radikal. Misalnya, oh kalian yang dukung Prabowo, itu adalah kelompok-kelompok anti toleransi. Gitu. Dalam setiap kelompok, itu pasti warnanya berbeda-beda. Dan itu adalah wajar. Misalkan saya kalau dulu ketika saya di luar pertarungan politik, siapapun bisa saya serang. Misalnya dalam konteks itu partai itu isinya koruptor gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu loh. Semua partai pasti punya orang yang ini. Betul. Nah itu yang sulit. Nah itu pertama ada stigma kita. Ya stigmatisasi itu harus dihentikan. Kemudian kedua misalnya menarik alat negara ya dalam pertarungan politik itu juga nggak sehat. Ini yang berbahaya kan. Jadi dan pasti tidak setuju. Iya itu berbahaya. Misalnya dengan menggunakan hukum sebagai alat politik untuk memukul lawan politik, ini berbahaya. Melakukan kriminalisasi segala macam itu berbahaya sekali. Ketika ada tadi melalui stigmatisasi hadir, kemudian menggunakan alat negara, baik itu hukum, misalnya kepolisian, jaksa dan sebagainya sebagai alat politik, maka siap-siap politik kita akan rusak. Jadi kuncinya ada di elit. Elit mau bisa tidak bertarung di dua nilai tadi yang dipegang. Pertama, adab yang tinggi, adab publik yang tinggi. Kedua, pada regulasi. Jadi tidak cukup hanya satu. Jadi kalau hanya berpijak pada regulasi, kemudian kita berakrobasi pada adab, kemudian standar adab kita, saya sebutnya standar etika, kemudian kita turunkan, ya roboh ini politik kita. Nah, makanya sekarang PR-nya kita itu adalah meninggikan etika
politik kita, standar etikanya ditinggikan. Kemudian kedua, Bang Isan, kami sejak awal, saya sejak awal ketika jadi apa koordinator Jubir, kami sampaikan, kami mengusulkan debat apa debat kandidat itu ada baiknya di kampus saja. Kan usulan saya waktu itu kemudian dibahas rame-rame, tapi kemudian regulasi menyatakan nggak bisa. Kenapa? Karena dilarang lah. Tadi dijelaskan misalnya, kan kampus yang saya maksud itu bukan hanya kampus fisik. Kampus yang saya maksud tentu adalah tradisi kampus. Kalau alasannya hanya sekedar debat visi misi itu nggak bisa di kampus, kan bisa di luar kampus. Nah itulah yang, nah bahkan Bang Sandi sebut ini, Mas Daniel, Pak Prabowo juga bersepakat dengan hal itu. Kalau bisa debat nanti yang dilaksanakan oleh KPU itu nggak perlu dihadiri pendukung. Ya, jadi cukup apa debat itu antara dua kandidat plus para sivitas akademika, para ahli, orang-orang supporter dan sebagainya, mereka yang di situ hadir, mereka bahkan bisa berdialog langsung dengan para calon. Itu yang kami hindari. Bang Seno menyetop saya. Bukan. Ya, saya mau menambahkan. Lucu juga keheranan saya melihat debat itu. Begitu debat yang hadir dari kedua belah pihak adalah dua-dua pendukung militer, yang nggak mungkin. Iya, gitu loh. Siapa yang mau dikasih tahu? Jadi kami sejak awal. Mungkin apa aja dia. Kami mengusulkan itu. Mengusulkan itu sejak udah di kampus saja, biar diuji dulu. Saya kira bisa. Iya. Kemudian kedua, ketika kemarin ketika masuk pada persiapan debat, salah satu yang kami dorong ketika ada ruang untuk penyampaian visi dan misi 2 jam, keduanya banyak tuh, 2 jam. Jadi akhirnya kami bersepakat juga deh, jangan tim sukses, kira-kira begitu. Tapi kan TKN ngotot harus tim sukses. Pak Prabowo dan Bang Sandi kan udah kita langsung 2 jam. Nah, kami waktu itu kan karena usulan kita di kampus tidak boleh, tidak mau dilaksanakan, juga ada visi-misi 2 jam. Karena kritikan teman-teman seperti Bang Isan, akademisi kan selama ini kampanye visi-misi tidak muncul. Kenapa? Yang muncul banyak sensasi, gimmick dan sebagainya. Nah, kemudian kami ingin jawab, kalau begitu yang di visi-misi itu tidak perlu tim sukses. Langsung saja capres dan cawapres, kemudian diundang para akademisi tadi. Di ruang itu akademisi, para pihak, stakeholder, mereka bisa berdialog langsung 2 jam itu lumayan. Kami menghitung lumayan, wartawan bisa nanya langsung, bisa berdialog langsung dengan capres. Nah, dengan cara itu saya pikir pasar politik kita setidaknya itu bisa menuju apa visi misinya itu enggak asimetris begitu loh, menuju simetris loh, untuk tidak mengatakan simetris. Kira-kira begitu. Oke. Dr. Sinuryanti. Ya, memang saya pikir banyak sekali tantangan kita untuk menjadi contoh berdemokrasi yang baik. Dari soal format debat, dari soal lokus, kemudian dari soal aturan. Dan saya ingin merespon dari yang kalimatnya Bang Daniel tadi, bahwa memang kita sebaiknya sekarang ini lebih mengutamakan soal etik, soal adab gitu ya istilahnya tadi ya. Terkait dengan ini, LIPI dan rekan-rekan KPK kita itu melakukan dari tahun 2016 kita memformulasikan adanya kode etik buat partai politik. Kode etik KPK ya, dengan KPK. Jadi pintu masuknya adalah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan baik oleh legislatif maupun dari eksekutif di beberapa daerah. Nah, kemudian kami juga membuat panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Kemudian kita juga membuat sistem integritas partai politik. Dan kita melakukan upaya untuk memasukkan itu ke dalam revisi undang-undang partai politik yang sampai sekarang kita masih berusaha melakukan advokasinya. Saya pikir itu pun sebenarnya dalam porsi bagaimana akademisi bisa turut campur, bisa turut serta mengeksersis melakukan edukasi politik kepada masyarakat yang lebih luas. Dan keinginan kami itu bukan karena kami ingin panggung, bukan. Karena kami menyadari bahwa partai politik itu menjadi pilar penting dalam demokrasi.
kami sayang dengan partai politik. Oleh karena itu kami berusaha melakukan intervensi-intervensi menuju ke kebaikan. Saya pikir ini bisa disetujui oleh banyak pihak. Meskipun di electoral laws proses pembuatan kebijakan kepemiluan pun syarat dengan kepentingan, syarat dengan kompromi, syarat dengan administrasi. Jadi ukuran-ukuran yang administratif itu saya pikir harus mulai dikombinasikan dengan ukuran-ukuran yang sifatnya substantif. Karena itu kami berusaha melakukan itu. Mbak Yanti, Anda kan pernah di KPU. Saya sedikit agak sedikit terganggu. Kata ini bisa dilihat nanti. Tapi mau debat kok sibuk ke KPU mengundang dua pihak untuk ikut mengatur permainan. Jadi kan sama aja dengan misalnya gini, FIFA mengundang dua finalis Piala Dunia untuk sama-sama kita bikin aturan gimana nih? Kenapa nggak KPU bikin saja sudah harus diikuti oleh dua belah pihak? Kok jadi kalau dibaca terbalik kira-kira begini, kita ini tidak percaya sama KPU. Kira-kira begitu. Ya, tantangan sebagai penyelenggara. Misalnya muncul nama koordinator ICW atau Pansel dicoret, Bambang Wijayanto dicoret, satu lagi host dicoret, atau dua diam. Saya nggak tahu waktu itu bagaimana KPU diundang juga nggak? Apa para pihak untuk ikut bersama-sama membuat aturan? Iya, sebenarnya karena merujuk dari undang-undang pemilu. Jadi di undang-undang pemilu begitu. Iya. Undang-undang pemilu itu mensyaratkan agar dalam pelaksanaan jadwal program tahapan termasuk dalam hal kampanye itu sepersetujuan dari kedua belah pihak. Ini masalah yang tadi saya sebut dengan administratif. Anda setuju kan? Dengan administratif heavy itu. Kita itu berkiblat pada praktek demokrasi yang inginnya ideal. Debat bisa dilakukan tanpa harus ada pendukung, kemudian lebih kita menguliti visi misi program, kemudian jadwal tahapan kegiatan dari kalau masing-masing pasangan calon itu nanti terpilih misalnya, itu memang idealnya kan seperti itu. Kemudian idealnya para akademisi kemudian para masyarakat sipil mempunyai akses langsung, bukan para follower yang tadi disebut militan itu, ya. Itu akan membuat debat, membuat kampanye politik itu akan lebih punya makna substantif. Karena lucu debat, tapi debat kan aduh berpikir ya, yang seperti diminta oleh Suhaili dan Dahni. Tapi yang muncul kalau yang bicara calon A, maka pendukungnya dia nggak tahu apa yang diomongin. Ya. Sebaliknya juga begitu. Jadi ini apa bedanya dengan nonton apa musik gitu ya? Ya, memang beberapa kali debat itu formatnya banyak mendapatkan masukan. Karena misalnya debat dibatasi 2 menit, apa yang bisa dilakukan dengan 2 menit misalnya? Ini kayak adu pintar pidato gitu. Adu pintar pidato bukan lagi debat yang istilahnya memunculkan gagasan, adu ide, adu bagaimana cara membuat sosialisasi politik kepada masyarakat umum agar demokrasi kita lebih baik gitu. Ya, tapi adu pinter-pinteran pidato aja. Ya, walaupun gitu. Memang kemampuan komunikasi adalah tulang punggung politisi kan gitu. Kalau dia nggak sanggup berbicara efektif, ya payah juga. Ya, ada kemasan ke situ, tetapi saya pikir kita harus bisa memisahkan antara mana yang lebih substantif, mana yang lebih urgent untuk perkembangan Indonesia yang secara indeks demokrasinya itu meskipun bagus ya, masih 7,4-7,7 itu kan masih di atas di negara lain. Dr. Afri, orang banyak mengatakan bahwa dalam 10-20 tahun terakhir itu pidato Obama adalah pidato terbaik. Bahkan dari seluruh kesejahteraan Amerika, efektif, clear, ringan, tapi dalam. Nah, di kita, masa kampanye kita ini panjang sekali. Lelah kita ini, mulai dari, pernah katakan bulan, 9 bulan gitu. Anda bisa bikin perbanding? Iya. Jadi, apa namanya? Sebenarnya, kalau konteks Amerika gitu ya, dan di kita juga ada
pakai konteks yang berbeda juga. Culture Amerika memang apa namanya, politisi-politisi unggulan itu rata-rata pemenang debat di satu. Kan itu tradisi baik kan kalau kita lihat. Betul. Nah, itu yang perlu kita galakan mungkin di Indonesia. Challenge di Indonesia adalah bahwa pertama kebanyakan kita, terutama mungkin generasi-generasi ya milenial barangkali, kita tidak suka membaca sesuatu yang panjang-panjang. Kita tidak suka mendengar sesuatu yang panjang-panjang seperti itu. Itu sebabnya kenapa media sosial itu menjadi sumber informasi utama, karena dia pendek kadang dan apa namanya, to the point, dan kemudian udah gampang dicerna seperti itu. Sementara karya-karya akademis itu panjang-panjang, substansinya baru di dalam, baru di tengah-tengah halaman ke-6 dan ke-7 baru ketemu gitu, seterusnya seperti itu. Nah, challenge-nya adalah tadi kemampuan komunikasi kita memang ya, harus dilatih memang oleh para kandidat dan tim kampanye. Artinya kemampuan untuk bisa memberikan argumen substantif dalam waktu yang singkat, misalnya to the point, nah itulah sebenarnya yang perlu kita latih. Karena kalau di Anda berdua ini mengajarkan, yang hadirkan mungkin tingkat pendidikannya gitu loh. Jadi panjang-panjang pun mereka bisa cerna. Kalau panjang kayak kita baca paper di masyarakat enggak ada apa sih ini. Ujung pangkalnya dia ketemu. Nah itu harus diterima. Iya, betul. Jadi apa namanya? Hal-hal seperti itu yang perlu kita bangun sebenarnya, tradisi-tradisi untuk apa namanya? Menyampaikan sesuatu to point dan seterusnya. Yang kedua yang saya ingin apa namanya, singgung juga seperti yang Gus Mis tadi bilang tentang politik gagasan. Tradisi kita sebenarnya tidak terlalu apa namanya, bayangkan ya kalau di negara-negara demokrasi maju gitu, policy preference dari pemilih itu sudah jelas gitu, pemilih kiri, pemilih kanan dan seterusnya. Tradisi kita tidak seperti itu sebenarnya, karena di kita misalnya argumen kiri itu sudah di apa namanya, di brangus di masa orde baru di sini, sehingga polisi preferensi itu hampir tidak ada di Indonesia. Nah sebenarnya ketika pemilu ketika kami organisasi terbuka tahun 1999 dan kemudian PDIP kemudian muncul menjadi oposisi dan seterusnya, sebenarnya polisi preferensi sudah mulai ada gitu. Sehingga polarisasi yang baik dalam pengertian ada apa namanya, polisi preferensi yang jelas antara kelompok ini kelompok itu sebenarnya apa namanya, tradisi yang baik yang perlu kita apa namanya, perlu kita kembangkan. Tapi persoalannya dalam kenyataannya polarisasi politis yang kita bayangkan itu dihijack oleh polarisasi kultural dan seterusnya gitu, sehingga perdebatan polisi preferensi itu terhimpit oleh perdebatan apa namanya, polarisasi kultural dan seterusnya gitu. Kamu kelompok ini, kelompok konservatif, kelompok ini dan seterusnya, dan mengganggu struktur emosional gitu ya. Iya, dan betul sekali itu mengganggu struktur emosional karena dia menyentuh identitas paling dalam dari setiap individu. Oke, kita masih punya satu sesi ya, pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Ya, tidak terasa kita sudah di ujung acara dan biasanya saya akan meminta Pak Narasumber untuk menyanyikan apa yang sudah mereka katakan, karena saya sendiri itu karena yang mereka bagus-bagus semua, jadi saya tugaskan mereka kembali untuk mengingatkan kita mengenai penting. Dan beruntunglah karena Narasumber kita dokter semua, jadi pikiran mereka memang mudah ditangkap. Saya ingin mulai dari yang pertama, Dahil, Dr. Dahil Anzar Simanjuntak ini kebetulan doktor ekonomi kebijakan publik ya, jadi akan baik menerima tantangan dari Zuhair untuk membahas program itu. Ya, saya pikir apa arah politik kita harus kepada politik yang kompetitif ya, jadi menuju, istilah saya ya, menuju politik yang simetris. Jadi pasar politik kita harus dipastikan menjadi pasar politik yang di mana kompetisi gagasan, argumentasi itu menjadi produk utama yang dijual kepada voters. Nah, kemudian kedua, tentu tadi saya sebutkan
penting sekali menghadirkan patsum atau etika atau standar politik yang lebih tinggi, selain memang literasi terhadap regulasi yang juga tinggi. Nah, untuk meninggikan etika atau standar politik yang tinggi ini tentu kita butuh raw material. Raw material itu ya partai politik. Partai politik harus dipastikan menjadi pabrik politisi yang berkualitas, pabrik kader gitu. Jadi selama ini kan kaderisasi di partai politik gagal. Kenapa gagal? Karena banyak politisi-politisi yang masuk ke partai politik itu tidak melalui proses pengkaderan dari partai politik itu secara organik, tapi kemudian muncul dari misalnya pengusaha besar, anak gubernur, anak bupati, anak orang kaya. Kenapa? Karena memang pasar politik kita memberikan insentif yang lebih besar kepada mereka-mereka yang dalam tanda kutip darah biru. Satu di sisi lain adalah walaupun mereka punya hak juga, tapi betul, ada standar yang harus dilakukan oleh partai politik. Betul, ya. Mereka punya hak yang sama, tapi kemudian ada standar. Ya. Misalnya di banyak negara, loh, anak-anak politisi biasa mereka ikut dalam kategori turunan. Betul, tapi mereka punya standar yang baik, ya. Jangan sampai kemudian tidak pernah berkompetisi, tidak pernah di gerakan sosial, ngomong saja sulit, kemudian masuk di ruang itu. Jadi etika ini harus ditinggikan, dan ini harus menjadi kesepakatan kolektif, atau saya sebutkan bahasa, kalau saya mainkan lagi, harus ada akhlak politik gitu loh. Akhlak politiknya itu adalah standar itu, walaupun omongan saya memang belum masuk politik terlalu dalam, jadi mesti melihat realita yang terlalu dalam itu. Saya ingin menyampaikan ya harus menuju itu. Lalu kelima harus biasa. Filosofuddin Asyadatuddin ya. Nah ketiga tentu kepentingan kita adalah bagaimana partai politik tadinya saya sebut sebagai pabriknya berkualitas untuk kader-kader politik juga didukung menggunakan regulasi. Jadi nah ini pekerjaan sulit pasti, tapi harus menuju ke situ. Salah satunya misalnya saran dari kami, dan saya pikir itu jadi perspektif banyak pihak, ya partai politik itu harus dipastikan dibiayai oleh negara saja lah, seperti Jerman dan beberapa negara, sehingga mereka diikat oleh beberapa banyak aturan, tetapi itu sebutlah insentif dibiayai negara. Tapi harus dibuat disinsentifnya. Misalnya kalau partai politik ini misalnya melakukan pelanggaran, kadernya tertangkap korupsi dan sebagainya, partai politiknya harus siap dibubarkan. Atau tidak boleh pemilu satu kali. Ya, jangan sampai kemudian pidato, kalau ada kader saya tertangkap korupsi, saya akan bubarkan. Tapi nggak pernah dibubarkan di partai gitu kan. Jadi nggak harus ada regulasi yang kuat. Jadi kan sekarang ini politisi kita bahkan menganggap janji itu sebagai janji saja yang nggak harus ditepati. Nah itu saatnya untuk kau saya sudah janji. Nah makanya maksud saya adalah kan politisi ini seringkali janji ketika tidak ditepati. Nah itu kan janji politik gitu loh. Ya termasuk misalnya kepemimpinan hari ini kan penutup sekaligus kritik. Janji ini ya janji politik yang harus ditepati. Janji tidak impor ya harus tidak impor. Janji bikin SMK ya harus bikin gitu loh. Jadi janji-janji politik itu harus jadi komitmen. Jadi kata orang dari seseorang itu apa yang dipegang ya janjinya. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Dr. Zuhairi Musawi, ini dia sekolah filsafat dan S1-nya di Kairo, jadi tentu tidak kembali lagi. Kita berdoa dia masuk parlemen. Terima kasih. Doa sahabat boleh. Saya aminkan saja untuk Indonesia. Jadi harapan kami menjelang debat tanggal 17 Januari yang akan datang, bahwa ruang publik kita akan hilang dari hoax, dari fitnah yang begitu mengacak-acak emosi kita dalam 3 bulan yang lalu. Jadi kita ingin ada gagasan, ada program yang betul-betul tujuannya adalah kemaslahatan rakyat. Kalau bahasa ilmunya itu adalah tasarruful imam ar-ra'iyya manuh, kemaslahatan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap warganya itu berdasarkan kemaslahatan publik, kemaslahatan warga.
Bahkan nanti dalam debat kita ingin akan muncul satu perdebatan gagasan yang lebih bermanfaat bagi Indonesia. Nah, oleh karena itu memang pada akhirnya para politisi juga harus menciptakan kondisi ini, kondisi yang baik, karena bagaimanapun ikan tidak bisa hidup di kolam yang kering, tidak ada air. Jadi demokrasi itu hidup ketika dalam kolamnya itu ada air yang betul-betul segar, sehingga kemudian ikan-ikan itu bisa hidup, gagasan-gagasan itu hidup. Maka kami berharap dari semua pihak untuk menampilkan program-program unggulan dari masing-masing paslon, sehingga publik nanti bisa menilai siapakah yang lebih berhak untuk memimpin Indonesia. Nah, terkait dengan tadi Daniel ada janji-janji Presiden Jokowi, memang tidak mudah dalam 5 tahun ini untuk mewujudkan janji-janji. Jadi untuk supaya janji diwujudkan, ditambah lagi 5 tahun Daniel. Nanti Daniel kalau sudah berkuasa baru paham betapa susahnya, betapa rumitnya. Nanti Daniel bilang, kalau gitu kasih kesempatan. Yang benar ya. Maka kata Pak JK itu, ya kita sudah kasih aja yang untuk pengalaman ya, supaya janji-janjinya ditepati dalam 5 tahun yang akan datang. Tapi itu kritik yang sangat bagus pada kami, karena janji adalah hutang, janji harus ditepati, dan insya Allah kami akan tepati. Kalau kami diberi kesempatan mimpin 5 tahun lagi, janji-janji yang belum kami tepati. Itulah kira-kira dari kami. Kalau saya ini enaknya kalau bahasa pesantren gitu, semua ada dalilnya. Jadi tinggal mau cari yang mana. Jadi cari yang mana. Fikih berapa? Intinya bahwa perbedaan pilihan dan dukungan tidak bisa merusak persahabatan kita itu, karena bagaimanapun tujuan dari demokrasi kita adalah Indonesia, persatuan Indonesia, menjaga Pancasila. Kami pastikan bahwa kami tidak meragukan ke NKRI dan Dahlil. Kita tidak meragukan jati diri Pancasila Dahlil sebagai kader Muhammadiyah. Jadi mohon maaf ya, kami tidak ada bahwa Dahlil radikal. Pastikan Dahlil muda kan. Dan bukan ada juga ngomong ya. Iya, jadi kalau Dahlil agak. Bukan ada tahu juga teman-teman. Kami pastikan karena tidak mungkin dia kader Muhammadiyah. Dan yang penting adalah persahabatan tetap dijaga, keindonesian tetap dijaga, karena bagaimanapun setelah pilpres Indonesia masih ada dan insya Allah sampai hari kiamat. Terima kasih. Amin. Dokter Afri dulu. Iya. Baik. Mbak Yanti terakhir tadi pertama. Iya. Terima kasih Pak Chan. Jadi sebenarnya politisi dan dunia kampus dia punya perbedaan kepentingan juga dalam hal seperti ini kira-kira. Politisi seringkali berorientasi mungkin kepentingan elektoral. Sementara dunia kampus dia bisa memiliki kepentingan jangka panjang seperti itu. Kepentingan jangka pendek dalam artian kenapa misalnya politisi gampang berjanji seperti itu, karena orientasi elektoral jangka pendek seperti itu. Tetapi dunia kampus yang dia tidak punya kepentingan jangka pendek, tidak punya kepentingan elektoral, di sanalah peran dunia kampus untuk mengkritisi itu. Jadi pentingnya dunia kampus memberikan edukasi kepada publik tentang visibility dari janji-janji atau program-program yang diberikan oleh kandidat. Dalam artian ketika kandidat berbicara tentang menjanjikan ini dan itu, dunia kampus bisa kemudian memberikan semacam argumen tentang ini visible atau tidak, ini nasional atau tidak seperti ini. Ini berlebihan atau tidak? Iya, ini berlebihan atau tidak? Ini bisa. Ini masuk akal. Betul. Jadi proses edukasi seperti itu yang sebenarnya sangat diharapkan dari dunia kampus. Persoalan dunia kampus adalah bahwa tadi regulasi. Jadi kampus itu sendiri, kehidupan universitas itu sendiri dia memiliki masalah sendiri, masalah administrasi, pendidikan, beban dosen dan seterusnya gitu. Itu dalam banyak hal itu membelenggu itu. Dalam banyak hal membelenggu itu. Di sisi lain gitu, ada kekhawatiran ketika dunia kampus berbicara tentang politik,
cenderung misalnya ditakutkan akan bias dan seterusnya gitu, sehingga muncul macam-macam regulasi dari Kemendikbud dan seterusnya seperti itu. Nah, hal seperti ini yang perlu kita coba bareng-bareng ya, dudukan bahwa objektivitas itu mungkin tidak akan pernah bisa kita capai gitu. Tetapi paling tidak dunia kampus perlu terlibat di dalam proses ini. Oke. Ibu Sri Nurjati. Ya, kalau dalam pemilu itu yang paling bagus adalah munculnya critical mass yang bisa dilakukan oleh kalangan akademisi, pihak kampus, dan kalangan-kalangan yang berkeinginan agar melihat perkembangan demokrasi di Indonesia ini baik menjadi demokrasi yang consolidated. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada tiga tantangan besar yang dihadapi dalam pemilu. Satu, tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara, dia harus menjaga independensi, integritas, profesionalitas. Ketika menjadi penyelenggara pun bisa jadi warna baju dipermasalahkan. Ini warna baju saya, warna baju KPU. Jadi orange itu bukan karena warna baju Madura saja misalnya, tapi ini warna baju KPU. Tapi dalam hal ini saya ingin memberikan tambahan bahwa untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan konsolidasi di dalam tubuh penyelenggara sendiri itu mendapatkan tantangan yang luar biasa, dan itu harus bisa dilaksanakan, harus bisa dikalahkan tantangan itu. Nah, kemudian tantangan yang kedua yang dihadapi oleh peserta pemilu, baik itu yang berasal dari partai politik maupun yang berasal dari individu, itu harus menunjukkan kualitas yang tadi sebenarnya harapan masyarakat itu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berintegritas, bukan orang-orang yang hanya mendasarkan diri pada isi tas. Nah, ini kita berharap mereka mempunyai etik yang kuat agar menumbuhkan kehidupan demokrasi yang benar-benar lebih mengadres substansial matters. Okay. Kemudian satu yang terakhir ini tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat juga mempunyai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat diharapkan muncul sebagai rational voters yang mendasarkan diri pada program kerja, visi-misi, lebih kepada itu ketimbang pada hal-hal yang sifatnya fisik, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak penting lah dalam urusan visi-misi dan program. Untuk memunculkan itu perlu it takes two to tango. Jadi untuk menarik tango itu butuh dua orang, dua pihak. Artinya pihak akademisi bisa turun untuk memunculkan rasional voters itu dengan caranya adalah menjadi akademisi yang baik, melakukan exercise akademik untuk menjaga agar kehidupan demokrasi ini menarik. Tadi seperti Bang Daniel bilang, harus menarik, harus seksi gitu ya, menggembirakan, juga harus substantif. Jadi kita lebih berharap bahwa nanti demokrasinya itu substantif yang kita lakukan. Ya, itu tadi suara dari Dr. Sri Nurjati, Komisioner KPU 2007-2012 yang juga seorang politisi luar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan ID Asosiasi Ilmu Politik. Sebelumnya ada Dr. Afri Maduna, dosen di UIN Jakarta dan juga peneliti senior dari Populi Center. Ada juga tadi Dr. Zuhairi Bustami, Komisioner dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf. Sebelumnya ada Dr. Daniel Anzar Simanjuntak, Kondator Jurubicara dari Pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin. Kita berharap politik yang ingin debat tapi senyum. Dan kalau itu terjadi, saya kira kita akan menjadi debat tapi hangat. Debat yang hangat. Ada smart politics. Demikian saja. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.